new the grab so today is a jaran na huh? jaran jaran is a surface to a to na to na ya ja like that huh? so this to no always you can familiar this to no so in no abhidhamma singa also no တွာပ no. င so, ်နောသမသံဘုဒ္ဓတူလသသ္သာဓမ္မကရုတုပါနောအမိဝါဒီယပါစေစအမိနမတာစင်ကံတွာယစေမီနေနောယာအမိဝါဒီယနောအဲဟိတ်တွာကမေရဲစွန်ညမဟောဆူဟဲလ်ကောသဲတွာဘုဘကာလာကေတွာပစ္စည်းနောဟိတ်တွာကမေရုနောနော တွာတ no? ွ so, ာန no? like no? ာတူန no? ာယပြဩအသေမ no? 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 yeah. like ီနော်တွာစုတွာအာဖတာလစ်စနင်းနော်လိုက်ဒါနော်ဟုတ်တွာဟုတ်တွာကာမေနော်ဟုတ်တွာဟုတ်တွာကာမေပပေဂျေစုနော်ဟုတ်တွာဟူအစ်သဘီမီနော်ဘင်းအာအာဖတာဘင်းနော်အာတာဘီကမ်မင်းနော်ယာတတဝါဣဇအာဖတာအော်ဖာရင်လိုက်ဒါတတဝါ so this toy is very very familiar for everyday use by children so this i mean that this so to is a this 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 uh, actions, they are already happen first. after that another one meva is a later this this one is a former former action. this is called so Ya, jadi hari ini, kemarin saya kan sudah menjelaskan tentang jeren ya, jeren ini adalah uh, kata kerja yang biasanya dijadikan sebagai kata keterangan ya biasanya, uh, di sini untuk membuat satu jaren sama seperti kemarin infinitif dan lain-lainnya kita harus mulai dari satu akar kata ataupun satu batang kata ya. Jadi akar kata atau batang kata ini ditambahkan imbuhan akhir. Nah imbuhan, imbuhan akhir untuk membentuk satu jaren itu ada ada lima pilihannya yaitu tua, tuana, tuna, ya dan cak. Ja. Jadi kita pilih salah satu ya gitu. Nah biasanya yang paling sering dipakai itu adalah tua ya. Ini sering-sering banget dipakai seperti uh, sutwa, hutwa, datwa. Sutwa ini artinya adalah setelah uh, setelah mendengar. Uh, hutwa ini setelah menjadi. Datwa ini setelah memberi. Jadi uh, apa, uh, ini dari lima ini bisa pilih salah satu. Nah ketika ada satu jeren dalam satu kalimat

Nah, kalau hutwa nah, ini, ini artinya, artinya adalah setelah menjadi ya hu, eh, akar katanya adalah hu, hu ini artinya menjadi ya. Nah, sebentar kalau kalau kata hitwa, hitwa ini eh, artinya setelah melepaskan atau setelah meninggalkan. Akar katanya adalah ha ya. Jadi berbeda antara hutwa dan hitwa. hitwa hitwa. hitwa So this division rules are uh, you can read yourself, no? How to do it that we can hit a, no? Because it's a session, e no? Like that. Mm. Ya, yeah, nanti untuk peraturan-peraturannya bagaimana dari akar kata ditambahkan imbuhan menjadi kata mana yang hilang, huruf mana yang hilang, itu kalian bisa baca sendiri ya di buku untuk lebih detailnya. This is the Gemini that is uh, the E like that. No, this is a E session. No. Ya ada beberapa pengecualian juga yang mungkin nanti kalian harus baca ya. Jadi contohnya akar kata ha ya ketika ditambahkan tua itu bukan menjadi hatwa tapi menjadi hitwa. Jadi ini adalah uh, pengecuali pengecualian. No. Nyadi tua no tapi ada ha tua tua. No tua. No နောက်တစ်ခုဝဆာနဲ့တွားပါရင်ဝတွာပြောဆိုကြည့်ပြီးဘူဇာတနဲ့တွားနေပါရင်ဘူတွာစားကြည့်ပြီးကမှုတာနဲ့တွားနေပါလရင်ကံတွာတွားပြီးလဘနဲ့တွားပြီးရင်လတ်တာရကြည့်ပြီးဒီတာနဲ့တွားပြီးရင်ဒိသွာမြင်ပြီး၍အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ another wacha and twa wotwa after after speaking butwa after eating kandwa after going lada after getting diso after seeing like that နော် Ya, contoh lainnya adalah eh, di sini. Contoh lainnya adalah ketika ujung akar katanya itu huruf mati, ya. Kalau tadi kan suhu, itu ujungnya huruf hidup. Yang ini eh, contohnya ketika ujungnya itu huruf mati, seperti watch, butch, gam, lap, sama dis, ya. Jadi, ketika ditambahkan tua, imbuhan tua, dia menjadi watwa. Watwa ini artinya adalah setelah berbicara, Bu, butwa ini artinya setelah makan, gantua. Gantua ini setelah pergi lab, lada, lada ini artinya setelah mendapatkan, diswa ini setelah melihat. So ya yeah, also like that, no? So ha and ya yeah, become pa ha like that, no? Pa, pa is a prefix. ha, ha is a root, ya yeah, is a suffix, and then I become pa ha ya like that. Pa ha no? Without prefix, cannot say. That. Can, without prefix, can. Haya okay? only. At the time, haya no possible they need a really all need completely peace ahaya really how to can la ba more prefer that more meaning hmm. ya jadi uh, tadi kan ketika kita membuat satu cairan dengan imbuhan tua ya nah yang imbuhan yang lain kalian bisa baca di buku contohnya imbuhan ya. nah tadi saya udah menjelaskan juga dia yang pertama itu yang ada di pembukaan abidamata Sanggha. Jadi setelah menghormat artinya. Lalu di sini contohnya akar kata ha tadi ya. Ha ini meninggalkan ketika ditambahkan ya dia menjadi pahaya. Tapi harus ditambahkan imbuhan awal lagi yaitu pa ya. Pa ditambahkan akar kata ha ditambahkan imbuhan akhir ya jadi pahaya artinya setelah meninggalkan. Ya yeah, like away won dia. Bisa abidamata Sanggha. No, sama sambu datu, sasa dama, gendut dama, abi wadia, abi wadia, abi no, same no, no. Ya, Itu yang abi wadia atau abi dia itu uh, bisa dilihat di, di layar, ya, tergantung uh, jumlah pelakunya berapa. Ini seperti di pembuka abi dama, tersangka, sa, sa, sama sambu datu, sasa damang, tamang, abi wadia, basi sami, dan seterusnya. Sometimes caca, this also suffer. No, nah, pateca, pateca semua pada, no. Nah? Pateca semua pada pateca, no. Nah? Pateca meaning is that uh, regarding. Pateca regarding semua pada, no. Nah? Pateca, this also jiran, no. Nah? And after regarding the cause, semua pada effect arise, no. Nah? Pateca semua pada. Ya, jadi e, contoh lainnya adalah e, imbuhan akhir cak ya. Tadi kan ada tua, tuana, tunaya dan cak. Ya, ini yang cak terakhir. Ini contohnya seperti yang sering kita lihat adalah pati cak ya. Pati cak pada. Ini akar katanya adalah i ya. I lalu dia harus ditambahkan imbuhan awal dulu pati. Tapi untuk imbuhan awal ini saya belum menjelaskan ya. Jadi kita baru belajar imbuhan akhir. Jadi imbuhan awal pati ditambah akar kata i ditambah imbuhan akhir cak. Jadi pati cak. Pati cak ini artinya adalah Uh, berhubungan. Jadi ketika dia menjadi ceran dia ada, adalah setelah berhubungan samupada itu uh, kemunculan ya. Jadi setelah berhubungan uh, dia akan muncul. So this tua no this no so this uh, session is indeclinable, no. Jaren is an in indeclinable. Cannot cannot decline indeclinable. So paticcha owe paticcha no. Hutwa adalah orang hutwa like that. Hutwa adalah orang hutwa, not changing. This called indeclinable. Ya, yeah, uh, di situ juga ada penjelasan bahwa semua semua jaren itu adalah tidak bisa dideklinasikan ya. Jadi bentuknya selalu seperti itu. Tidak tidak mengikuti rumus deklinasi tidak seperti itu. Jadi bentuknya selalu patica, selalu hutwa, bahaya tidak pernah berubah. Ya, yeah, tidak tidaknya bahwa, nah, no? bahaya, do, benya, do, pedisengkaya, do, nah. No? Paṭisenkha sometimes they the Umedaya like Paṭisenkha yoniso laida. Sometimes Pali sometimes they not they not write the full full spelling. Paṭisenkha uli this Paṭisenkha la Paṭisenkha ya after repeating uh, by wisdom laida. Paṭisenkha yoniso jīvana Paṭiseva. Paṭisenkha ya the Paṭisenkha ya really after repeating laida. Like Nah, saya sudah mengatakan kadang di dalam bahasa pali kadang beberapa kata itu dipotong ya dalam satu kalimat contohnya di dalam kalimat Patsan ka niso Ciwarang patisewami Nah di sini patisan ini sebenarnya kalimat uh, kata lengkapnya adalah patisan kaya ya nah, arti, ini adalah bentuk jeren juga dengan ujungan ya ya artinya adalah setelah merenungkan Nah tapi biasa dalam bahasa pali kadang dipotong dia menjadi patisankha saja tapi artinya tetap sama ya harus dimengerti seperti ini တကပိုးပကလာကေတိလက်အပြာရပူဖြိတဲ့နော်ခိုင်းစင်စားမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုပါအများအပြစ်ဘောဟောကုက္ကရိယတေသုသူကြီးကရိယာတကုမတိုင်းမီကြိုဖြစ်သောကရိယာကိုရည်ညွှန်းတယ်နော်တော်ပစ္စည်းတော့ဆိုရင် तू ဟာကရိယာနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာ तू ဟာကြိုဖြစ်တဲ့ကရိယာဒါကြသူကိုပိုးပကလာကေလို့ခေါ်ပါပါဠိ this call ပိုးပကလာပိုးပကလာကိတ္တပိုးပကလာမင်းနေဆိုင် he it this action happen before before the miver နော် All jeren, hmm. yeah. Nah, seperti dijelaskan tadi ya, saya menekankan lagi semua jeren itu disebutnya dalam bahasa Bali adalah pubakala Kica Jadi pubakala itu artinya adalah pada waktu sebelumnya. Jadi maksudnya Kica itu tugas ya. Jadi jeren ini adalah kata kerja yang dilakukan mm -hmm. sebelum kata kerja utamanya. Repuriso pada tua sejati apa iten hisli huyogi. police police now when he the na police na police after eating the me he sleep he and sleep eat the food and sleep like that here yeah. and the man is the food and sleep <laughs> Ya jadi contoh-contoh kalimatnya adalah Puriso batang bunjitwa sayati. Ya Puriso art, artinya adalah laki-laki, batang artinya adalah makanan, ya. Bunjitwa ini adalah jeren ya, artinya dia setelah makan lalu sayati. Sayati ini adalah kata kerja utamanya, artinya adalah tidur. Jadi di sini kata bunjitwa itu dilakukan terlebih dahulu daripada sayati, daripada tidur. Jadi dia laki-laki tersebut makan makanannya terlebih dahulu baru tidur harus dimengerti seperti ini. Heaven eaten mangoes. Ya, yeah, two translation. A man eat the food and sleep. Huh? Or heaven eaten a man sleep. No. Or this is a puriso terakam puja petua kecedi. This is another bar. Man made the child eat and goes. Having made the child eat and man goes. Here mah be sleep. Huh? Man sleep. Okay. So, amended. Hmm. Ya contoh lainnya adalah Puriso darakang Bunja petua gacati. Nah, perbedaannya di sini jerennya adalah dia kausal aktif. Dia artinya menyebabkan, menyebabkan orang memakan gitu. Uh, jadi darakang adalah anak-anak. Purioso seperti tadi sudah dijelaskan gacati artinya pergi. Jadi laki-laki tersebut setelah menyebabkan atau menyuruh anak-anak tersebut makan, dia pergi. Artinya seperti itu ya. So in this case, no sejati and bujetoa, which one is a fast happen? Bujetoa happen fast. Ada ada history. So they have fast action he made the tua like that. Nah, no. yeah, ya jadi uh, harus dibingerti bahwa Jaren ketika ada Uh, dikombinasikan dengan kata kerja utama, dia selalu dilakukan duluan. Hmm. Seperti di sini, "buji tua sayati", berarti yang dilakukan itu pasti "buji tua dulu". Dia makan dulu, baru "sayati", baru tidur. Ya, dimengerti seperti itu. Ya, yeah, "buji tua a fast "happen" atau history". No, "after sleeping", "buji", "buji no possible. No, "after yeah. wake "after wake up", after wake up better. No. Okay now my so purisa of mat tampoje to no? the yajja di sa ko sa di ei next ko a purito yajja di da la kan klay ko puja petwa sa se di yi kisetti to i no so second sentence is uh, a man also the the, the subject of the puja uh, petwa and the subject of the you kisetti no he also made the chain to eat and he also go this minute Hmm. Ya, yang di kalimat kedua juga harus dimengerti seperti itu ya. E, kata Puriso ini adalah subjek-subjek utamanya dari Bunja petua dan juga dari Gacati. ya Rangkang hmm. ini hanyalah objeknya, objek dari e, Bunja Petua Nah, hmm. jadi e, yang menyebabkan anak-anak hmm. tersebut makan hmm. itu adalah si Puriso tersebut, si laki-laki tersebut. Anak-anak tersebut hanyalah objek yang di-disuruh makan gitu. Lalu hmm. setelah itu Gacati pergi. Yang pergi adalah si laki-laki tersebut, bukan si anak-anak tersebut ya. So in this sentence the really eating is a day that The child eat, no? A man is a no eat. A man made the child to eat only, no? Huh? Buji tua. Buji no buja pe itu At that time, the man eat the child. Oh yeah. So Pali very important grammar. gema no buja pe to a buje to a e da tai e e da e chai yakha yakha yeah. daraka ko da ka buje to ga chati puri And... yeah, so go puri so go is a puri so yeah you got the guys that just take only no no minute kicks mm -hmm. shall not be subject of gachati mm -hmm. subject of gachati only no minute na mm -hmm. Mm -hmm. this is because they are simple, this is added, added purpose and singular. Mm. So, so every, every gerund must hmm. be accompanied by one main purpose, you know? Yeah, yeah, they are not Cannot stand alone. Yeah, cannot. Okay. okay. cannot. Yeah. Ya, nah, jadi uh, saya sudah mengatakan di dalam bahasa Pali makanya pengetahuan untuk membuat satu kata itu penting ya. Jadi kalau misalkan itu itu kan tulisannya puriso darakang bunja petua gacati ini setelah laki-laki tersebut menyebabkan atau menyuruh anak tersebut makan dia pergi nah tapi kalau misalkan kita salah kita salah bikin menjadi puriso darakang buji tua gacati ini artinya berbeda lagi artinya laki-laki tersebut setelah makan anak-anak tersebut dia pergi nah ini harus hati-hati gitu ya jadi ini <laughs> ada yang tadi bujit tua itu adalah kata kerja simple aktif sementara bujape itu adalah kausal aktif menyebabkan uh, seseorang lain uh, melakukan sesuatu gitu. Ini penting gitu ya. Uh, dan saya tadi menekankan lagi jaren itu harus ad, harus ditemani dengan kata kerja utama yang lainnya gitu. Tidak bisa jaren itu berdiri sendiri itu tidak bisa ya. Hmm. dan uh, untuk darakang di sini uh, itu bukanlah subjek dari gacati Kenapa? Karena dia ditulis dalam kasus akusatif. Jadi yang bisa menjadi subjek dari kata kerja utama hanyalah kata kata yang ditulis dalam deklinasi nominatif yaitu puriso. Oke, okay, today we will go there. Some... Iya, betapa apa apa? Ada tak? jana apa No. Sampah jana apa nah. apa? Sampah jana apa nah. apa? jana. Sabajana papa una chapa be ka we please recite you una pram be beku abikante be okay memorize right already no yeah no yeah why ah uh, ah uh, also ji already ask lah uh, i no need to ask again.

အဝေကံတိဘေတိကံတိသမ္ပါဇာနာကာရီဟောအာရ ോഗ്യ တိဝီရောဂိတိသမ္ပါဇာနာကာရီဟောတိသမေကြီးတိဘသာဟိတိသမ္ပါဇာနာကာရီဟောစံသာတိပတ္တာชีဝတာရနေသမ္ပါဇာနာကာရီဟောတိ エシテビデカイテサイテサンバジャーナカリオティー。オチャラバサワガムサンバジャーナカリオティー。ゲテディテニセネソテジャーゲリ。バシテトニバウサンバジャーナカリオティー。 နောပူနာချပံဘိခဝေဘိကုနောပူနာချပံဘိခဝေဘိကုသက်ဆယ်လိုက်ဒါနောဆိုအဲ့တိုင်းနောကောမန်တရီအက်စ်ပလေးနောအေဝဟေရပထဝစေနအကာယနုပဿနာဝိပ္ပဇိတဝဆိုကမေတဝရေနောနောအိရိယပထဝစေနနောဘိုင်ပူဇာနောဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဝေဟောပူဇာဘုဒာအိုရီအက်စ်ပလေးဝိပ္ပဇိတဝအစ်ဇဲ hari distinguish hari explain dawa no idani cadu sambajanavasena vipacitong this is this is infinitive to to explain here is <laughs> yes, after explaining to explain no aha buddha's second no punachabra adi buddha's this meaning aha meva is aha Ah, is a, is a is a past tense. This is such a is a Buddha. ah is the past tense singular. Past tense. No? Aha. Uh -huh. You can click aha, uh -huh, then you can find aha uh -huh is a errorist er er tense. The past tense singular or oh. aha. Uh -huh. Mm. Past tense, past tense. No? Nah, okay. That set. s a set, set. Set, set. Mm. Buddha set. Yeah, jadi, mm. Ya, jadi, uh, Kemarin sudah selesai penjelasan tentang Iryapata Pabang, lalu selanjutnya adalah Kayanupasana sampai Jana Pabang ya tentang bagian tentang uh, mengetahui dengan jelas ya, hmm. mengetahui dengan jelas ketika uh, melihat ke depan, ke belakang dan seterusnya ya. Jadi bisa dibaca sendiri di di, di buku Parita juga ada. Jadi saya sudah menjelaskan tentang uh, penjelasan artinya ya yang terdapat di Atakata. Jadi uh, Tama tadi yang di di palinya itu awalnya itu seperti 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 bagian-bagian sebelumnya ya punaca Parang, Bikawe, biku itu sama seperti bagian-bagian uh, uh, yang sebelumnya tapi untuk yang Penjelasan setelah itu, kan? Penjelasan tentang sampah jana Pak Bang, tentang mengetahui dengan jelas di sini, di kata-kata dijelaskan bahwa Ewang, ewang Iriapata Wasena, kaya sanang wibacitu Idani, Catu sampah jannya Wasena, wibacitung una caparanti, una caparanti Adi Maha. Jadi, di sini artinya adalah setelah membedah, setelah Buddha membedah atau membagi, menjelaskan tentang Iriapata, tentang postur. Buddha kemudian akan menjelaskan, akan membagi lagi uh, penjelasan kayanupasana ini ke dalam bagian catu sampajanya ke dalam bagian empat uh, pengetahuan yang jelas gitu ya. Uh, jadi di sini kata di dalam kalimat ini kata kerja utamanya adalah aha di situ ya, itu di paling akhir ya puna caparanti adi maha. Nah itu uh, adalah kata kerja yang ditulis dalam status Kegiatan masa lampau yang sudah selesai terjadi, artinya adalah berbicara atau menjelaskan itu. Lalu kata wibajitwa. Nah, wibajitwa ini seperti yang kita barusan belajar. Ini adalah jeren ya, karena belakangnya adalah tua. Jadi wibaji itu artinya setelah membagi atau setelah mengelompokkan ya. Jadi wibajitwa setelah membagi ke dalam Iria patha Lalu ada di situ ada wibajitung. Wibajitung ini adalah infinitif. Artinya adalah akan membagi lagi gitu akan menjelaskan lagi uh, tentang satu catu sampajanya tentang empat uh, pengetahuan yang jelas ini. Eyo ido area patawadena iya bo iya swati kayanupatana kayanupatana go pesei to shin pya di yue itane yakhu khanai catu sampajananawase na tamasen leba swati wiwasi to shin pya ya long ga puna sarapara asasi to saka go apayan shi di meja do mu ka bi so bi do no thagara shin na ba viro tatta abhikandidi arinasa samanya phale bhonedi bhonedani de di abhikandi asajida saka ye apwe de ko samanya phala duta ma shinja di va di so he go for to to samanya phala sutta no so indikanikaya samanya phala sutta is a uh, before the masana sutta so this sam about the for this sabbajanana sabbajenya or he explain samanya phala sutta so he explain samanya play Sam loketikas or he or he explain na so I have to see the samanya phala sutta again This This is mean it's a commentary regulation like that or he explain they not explain again like that na huh? Ya, jadi uh, di situ di dalam kata-kata uh, ketika menjelaskan tentang catu sampajanya ini di situ ada tulisan tata abikante adi tata, tata abikante ti Adini samanya pale wanitani jadi uh, di sini penjelasan tentang uh, catu sampajanya ini tentang empat empat pengetahuan yang jelas ini su sebelumnya sudah dijelaskan di dalam samanya Pala sutak samanya pale, samanya pale itu kasus deklinasi lokatif ya jadi pada suta samanya pala jadi saya sudah menjelaskan di dalam diganika ya samanya pala suta itu adalah suta yang lebih awal dibandingkan uh, maha patana suta ini jadi uh, penjelasan tentang catu sambajanya ini sudah dijelaskan dalam uh, penjelasan samanya pala suta jadi kalau uh, kita ingin mengetahui apa yang disebut catu sambajanya ini, kita harus melihat penjelasan dari sam samanya pale ini gitu ya uh, ya wanita wanita itu uh, sudah dijelaskan atau setelah dijelaskan. So sakamati also is play like that, no? Samanya phala, no? Samanya phala sutta already explain So na puna onita bani, no need to explain again, no? Na puna onita bani, no? Puna is again, na na onita bani, no need to explain again. Hmm. ya di dalam kitab subkomentar juga ditulis lagi ya abikante Adini samanya pale wanitani, napuna wanita bani, jadi artinya sama ya jadi uh, kata abikante ini dan seterusnya yang di dalam satu sampajanya ini sudah dijelaskan di dalam uh, samanya palasuta, jadi napuna wanita bani, tidak perlu dijelaskan lebih uh, ulang kembali, puna itu kembali atau ulang lagi so abhikanti is a uh, going forward no patikanti is a uh, going back no no so this also walking la uh, no gachantowa gachami de pa janadi laida no so going walking why the why the different the same like that no other that in the last set there was a gete dite gete also going so three going ida pattha also have the walking going so abaikande e also going abai e ab no gate also going three going why is it different so either the committee explain india potato going is a very long going like that no long uh bogotu tamasa like that like that a long, long long journey so this abaikande e abaikande is the median like that median media plan no from here to dining hall dining hall to come back kuti like that going for like that going forward going back like that kate thi te ni se the short short distance in in the in the inside the kuti little bit go like back like that so three they is play like that hmm. Ya, jadi saya sudah menjelaskan di dalam iria patah Paba sebelumnya hmm. Uh, ada penjelasan tentang gacantowa, gacamiti, Pajaneti ya. jadi mengetahui ketika dia seorang biku sedang berjalan di dalam sampah jana pabang ini. Uh, sampah jana pabang juga terdapat penjelasan tentang uh, ketika bepergian, seorang biku harus mengetahui dia sedang bepergian, tapi bedanya apa? Bahkan di dalam sampah, jana, sampah jana pabang ini, bepergian itu ada dibagi dua lagi, yaitu abikante, patikante, ketika berjalan maju dan berjalan kembali, dan juga ketika gate, gate ini juga berjalan atau pergi. Nah, perbedaannya apa antara tiga ini? Dari gacanto, eh, abikante, dan KT bedanya apa? Jadi, di dalam Kitab Subkomentar, saya sudah menjelaskan, dijelaskan bahwa perbedaannya eh, tentang Gacanto, Gacamiti, yang di dalam Iria Patah Pabang, itu adalah bepergian pe yang jaraknya jauh. Misalkan, bepergian eh, dari, dari sini, dari Taman Sari ke Jakarta, atau ke Bogor, nah itu jauh kan ini adalah gacantawa gacamiti pajanati sementara yang di dalam sampah jana pabang ini yang abikante patikante berjalan maju atau berjalan kembali ini adalah untuk perjalanan yang jaraknya medium misalkan dari dari kuti sedoji ke dining hall nah itu adalah abikante patikante lalu untuk yang gate gate yang di gate titian di sini gate-nya ini adalah bepergian yang sangat singkat jaraknya misalkan di dalam kuti saja dia mondar mandir gitu nah ini adalah bepergian yang singkat yaitu gate iya betabe be male tuanya yang lu tiba de di male no shi tu tua na tu suya di male tiba na tu gate titik ni titik ni male tua ya ya di male tiba so la tua la tu ku lo pi ne no ai ya iya betabe bai tua la ga do shi do khi ku tua la da ja do ale la နော်အဘိကံနေပတိကံတွေအလလကတိထိတိကြတော့အသိစာအိယဘူတွေကိုပြောတယ်လို့ဆိုပါနောက်တစ်ခုကြာတော့အိယပတာမှာရှိတဲ့ငင်းစံတော်ကိစ္စမီတိနေအဘိကံနေပတိကံတွေကနော်အရှိနဲ့အတူကိုပြောတာရှိတဲ့ခီနဲ့တူတဲ့ခီကတိထိတိကြတော့ပထမသွားပါသွားသေးတဲ့ခါကျမှာပြန်ပြီးတော့ဗါလဲဆချင်ပါလို့ဆိုလိုပါနော် another explanation is that ဣယပတာကိစ္စတော်ကိစ္စမီတိ is a long abeikane padeikane is a uh, short gatei titei ese so go fast after going reflect again i already i already went like that i already gone like that because they use at the day this ta is a uh, past past perfect ing. now sometimes present also can past also can so at that time there is play two way this gatei titei ni se ni ese so you can say gatei ese after going these day after standing nisi ni after sitting and so day after sleeping possibly people how to meditate after sleeping only possible right <laughs> sleeping time i sleep like that no yeah yeah why yeah. the sleep jagrit is awake no really the deep sleep sound sleep sleeping in there no sleeping time meditation means there second option more more logical like that After sleeping, he reflect the past past condition. S sleeping time, what I, I doing like that. Now work now wake week also like that. After week, no? And talking. Talking time. Talking time he can talk. After talking, he reflect past talking. Tony bawe also like that. No, to no. After that he reflects like that. So there are two options like that. Mm. Hmm. Ya, tapi uh, ada juga penjelasan versi lain ya tentang yang tadi tentang Gacantawa Gacamiti, Abikante Patikante dan juga Gate yang tadi uh, penjelasan versi lain adalah di sini bahwa Gacantawa Gacamiti ini sama seperti tadi. Dia adalah perjalanan yang panjang, sementara Abikante Patikante ini adalah perjalanan yang pendek atau medium, uh, itu bisa juga. Uh, sementara yang berbe berbeda di sini adalah untuk Gate. Nah, Gate di sini uh, bisa juga diterjemahkan sebagai setelah pergi, jadi dia bukan pas saat pergi merenungkannya, tapi setelah sudah pergi, misalkan ketika dari sini ke, Tam ke Jakarta, setelah sampai Jakarta dia baru uh, merenungkan, oh saya sudah bepergian dari Taman Sari ke Jakarta gitu. Jadi karena di sini uh, secara tata bahasa palinya dia menggunakan ujung kata p T ini adalah untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah selesai terjadi gitu. Jadi e, kalau kita lihat dari konteks kata-kata yang lainnya juga lebih masuk akal seperti itu. Contohnya e, di sini ada sute jagarite. Sute ini tidur ya. Jadi ketika tidur bagaimana seorang wah bisa Bermeditasi kan eh, agak tidak masuk akal, jadi eh, lebih masuk akal adalah ketika dia bangun. Dia baru, dia merenungkan, "Oh, tadi saya tidur. Nah, ini eh, penjelasan yang lebih masuk akal." Jagarite adalah setelah terbangun, setelah bangun dia juga eh, merenungkan, "Oh, saya sekarang sudah bangun." Lalu Basite, tunhi bawe itu setelah berbicara. Jadi, ketika berbicara, mungkin dia... Eh, tidak terlalu memperhatikan, tapi setelah berbicara dia merenungkan, oh tadi saya sudah berbicara banyak. tunhibawe adalah uh, ketika setelah berdiam diri. Setelah berdiam diri, dia merenungkan, oh tadi saya berdiam diri. Uh, ini adalah versi kedua dari penjelasan uh, perbedaan yang di Iryapatha dan sampacana Papang. Tidak diketahui di Tua Tua ပြီးတော့အတေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ချင်းတဲ့သဘောမျိုးကိုလည်းတရကူထားဖွဲ့ပါနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတေးမှာရှိတဲ့တပည့်စီကနော်။အတေးကိုဟောတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်။ဒါကြဒါလည်းဖြင်းနိုင်ပါတယ်နော်။စာဒီမှသွားဒီမှနော်အဲ့လိုသွားဒီမှစာဒီမှအဲ့လိုဖြင်းနိုင်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအမ်းပစင်၄ပါးမှနော်။အမ်းပစင်၄ပါးမှ Kataka Bazin Sula Gushiva, no. Sataka samba jana, Sataka no sataka So they are four kind of the jana, no. Sataka sambajana. Sataka sambajana no sabhaya no No Asamoha, there are four kinds of four kind of Sambhajana mm -hmm. no and the sambha jana sessions no so satakamine is a before or do we have to reflect this such kind of action is a no beneficial or not, like a day, going forward going back so I want to going forward this is a beneficial or not I have to reflect first no? So after reflecting this or this is you after that I reflect again, okay, suitable or not, no? going forward, suitable or not. No? Is one who practices in full awareness. Hmm. Uh, no. Sambajana lah. Sambajana is a clear comprehension lah. They are, they are, their translation is a I wish that according to the according to the the normal translation, a sambajana. kari, Sambajana kari is a cultivating attention or making awareness, Sambhajana kari, Sambhajana means meaning clear aware, fully knowing, completely comprehending. na nomen no, transitive is a clear comprehension samajana na no? samajana um mm. kali is a dual meka kali is a meka na no? samajana this is person samajana kali is a nominative case na no? this bhikkhu this bhikkhu away my fool na no? this minute Hmm. Ya tadi uh, Bante Damadira bertanya ya uh, tentang uh, terjemahan dari sampajana. Ya sampajana ini ada beberapa terjemahan. Uh, artinya adalah uh, mengetahui dengan jelas ataupun mengetahui dengan sengaja ya. Uh, yang manapun kalian bisa coba uh, yang lebih sesuai yang mana tapi kurang lebih artinya ya mengetahui dia. Mengetahui di sini sampajana kari, sampajana kari ini adalah gabungan dari sampajana dan kari. Kari ini artinya adalah pelaku ya. Jadi sampajana kari adalah orang yang melakukan uh, atau memperhatikan dengan penuh perhatian ya. Uh, karena di sini sampajana kari adalah uh, deklinasi nominatif dia sebagai subjeknya. Dia menjelaskan si biku tersebut. Ya. Make awareness, make awareness, awareness make sabajana kari khoti khoti is a what no yes yeah, this bhikkhu is makeup uh, awareness maker in the abhikanti and padikanti now this meaning so alokidhi wilokiti also no alokidhi wilokiti is looking ahead or looking around no samijiti passari dehe the binding or stretching sangadhipada no? jura darani Tarana is a bearing. Bearing Bearing his double rule, and other roots. is one who practices with their full awareness. At the time, you know, Gojala Samajana is a have to pay attention to your meditation object. or you know? Samajana is a you must know nama Rupa at the time. So, four Samajana are step by step, deeper and deeper like that. Number one, Sataka Samajana, only you do play beneficial or not. no sabbaya is a suitable no gotra is always you pay attention your meditation object this is samatha object no la like you adana an anapana no oh i will be cannot like that maybe i will be i will be cannot go forward seeing the anapana attaining you should standing no standing only no shall not going forward no but asambha you might, you may pay attention your namarup No? at the time you see your mind I want to going forward you are mine. Of your mind, because your mind jelajah rupa arise like that and Vinyati also arise because of the Vinyati, new rupa are arising in that in the new places, you must know hmm. ya yeah, jadi <coughs> saya sudah menjelaskan ya dalam uh sampacana ini ada yang disebut juga empat sampacana empat mengetahui dengan jelas yaitu adalah sataka sampacana, sapaya sampacana, gocara sampacana dan asamoha sampacana. Uh, jadi maksudnya apa? Jadi sebelum atau ketika kita ingin uh, bepergian atau uh, pulang atau melihat sekeliling atau melakukan apapun, kita merenungkan dulu uh, apakah ini bermanfaat atau enggak, itu adalah sataka sampah jana merenungkan sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Nah, kalau setelah direnungkan bermanfaat, ya silahkan lakukan. Nah, tapi setelah itu juga harus direnungkan dulu. Ada yang kedua, namanya sapaya sampah jana. Apakah hal tersebut pantas atau enggak dilakukan? Karena kadang walaupun sesuatu itu bermanfaat untuk dilakukan, tapi kadang pada saat tertentu itu tidak pantas untuk dilakukan. Jadi pada saat pada saat itu ya kita jangan melakukan. Ini adalah perenungan kedua yaitu sapaya sampah jana. Lalu yang ketiga adalah gocara sampah jana, gocara sampah jana ini adalah memperhatikan objek meditasi kita. Jadi ketika kita berjalan ataupun uh, uh, bepergian duduk berdiri dan sebagainya kita tetap memperhatikan uh, objek meditasi kita misalkan anak-panah ya lalu yang keempat adalah asamoha sampajana asamoha sampajana ini adalah memperhatikan uh, segala sesuatu yang kita lakukan ini sebagai nama rupa saja jadi seperti penjelasan di Iriya Patah kemarin ya jadi uh, sesuatu itu muncul karena ada cita-cita dulu ada keinginan untuk bergerak misalkan lalu muncul cita jarupa wayodhatu winyadirupa, dan sebagainya sampai uh, tubuh kita ini bisa bergerak. Nah ini adalah pengetahuan yang lebih dalam. Jadi dari sataka sampai jana, sapaya sampai jana, kegocara sampai jana, ke Asamoha sampai jana, ini adalah uh, perenungan yang makin level itu makin dalam ya, makin oh, makin dalam perenungannya. Tambahnya lewasi no. no. set to mo set to senya dai ne. theru kosala tamasin so da ga do mimi ye tamatha kamatha ayoma anapanana so anapanana ayoma seku thada da kosala tamasin. theru adhamoha tamasin so da ga yudiyana na le ku kuwa dai da dai de nyan a mye ne. a rei tamasin le ba ne pisaun chosa ba lo su lo ba ne. so there are four kinds of the samajana. no sometimes maybe very clouded area tomorrow maybe cloud that in the masala re no at that time no you have to refred no group to, to go the very cloud that area no beneficial or not even though beneficial suitable or not no you should not go everywhere no tomorrow no <laughs> gojara sambajana no go or we pay donation you gojara liver meditation object no so ceremony time holy you can come to the The ceremony hall. No need to, no need to go to the cloud area, other, other, other time. Huh? Other than they all talking, 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 talking like that. Huh? Mm -hmm. Yeah. He, uh di dalam sampah jarak pabang ini dijelaskan ya kita harus merenungkan tadi kan, uh, hmm. apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak, kalaupun bermanfaat itu pantas atau tidak, dan seterusnya jadi seperti misalkan besok besok kan ada acara, acara besar maka akan banyak orang datang, jadi kita harus merenungkan, apakah dengan pergi ke tempat seperti itu, akan bermanfaat atau tidak, uh, kalaupun bermanfaat uh, pantas atau tidak ya uh, jadi uh, saya sudah mengatakan, kalau uh, besok Ya, sebisa mungkin ya, hindari ya tempat yang ramai gitu ya kecuali pada saat uh, acara ya ya mau tidak mau kita harus uh, datang nah tapi di, di saat itu pun kita harus memperhatikan objek meditasi kita yaitu gocara cara jana itu ya selalu memperhatikan objek meditasi kita jadi uh, selain itu selain waktu acara kalau tidak memiliki uh, alasan yang benar-benar urgent, atau apa ya sebaiknya tidak tidak berkumpul di tempat yang ramai karena tempat ramai itu ya nanti biasanya orang banyak bergosip banyak berbicara dan sebagainya so, therefore going forward going back always you reflect before going forward going back and before looking ahead or looking around no should not be quickly looking ahead like that or reflect fast no stretching and binding also no you are you want to stretch or you want to binding again Now, I have to reflect again? So, a ceiling uh, time, one bhikkhu stretching the hand, and then at uh, this stretching, reach to the one bhikkhuni place. And then this bhikkhuni the will hold this bhikkhu hand. And then they do this row. <laughs> biku and biku ni this row. Because without sambhajana, they are stretching. Okay. Bhikkhu, uh, uh, they are chatting, chanting, uh, uh, one line, and uh, one line like that. So Bhikkhu, without mindful, he's stretching like that. At that time, Bhikkhu also holding the Bhikkhu hand. What that, uh, Bikuni? Yeah, yeah. Bhikkhu ni roll. Uh. Bikuni... Oh. no, no, I don't know which part he touch. But Bhikkhu ni also holding hold the hand, Bhikkhu hand. And then Bhikkhu and Bhikkhu ni are this roll and they are marriage. <laughs> ya jadi sudah mengatakan besok ya kita harus uh, memiliki sampah jana ini ya memiliki perhatian yang jelas ini jadi ketika sebelum berjalan ya kita uh, mengetahui kita mau berjalan kemana ketika kita mau Mau pulang atau pulang ke Kuti, misalkan ya, kita harus mengetahui, oh, saya pengen pulang ke Kuti. Lalu, misalkan, Alokite, Wilokite, Alokite ini artinya adalah melihat ke depan. Wilokite ini adalah melihat ke, se, ke sekeliling. Jadi, nah. uh, ketika kita pengen menggerakkan mata kita, kemana-mana, kita harus uh, memiliki perhatian dulu. Jangan asal lihat kiri kanan, gitu, apa ngelamun gitu ya, ini tidak ada perhatian. Lalu di sini ada samin jite pasarite. Sama, samin jite ini artinya adalah menekuk, eh, menekuk misalkan menekuk lutut atau menekuk tangan, menekuk leher ini uh, harus penuh perhatian. Pasarite, pasarite ini adalah ketika merentangkan, ya, merentangkan tangan, merentangkan kaki, leher, dan sebagainya. Jadi ini di, semua dilakukan dengan penuh perhatian. Nah, saya tahu ada cerita tadi, ada cerita di Myanmar, di Sri Lanka ya, di zaman dulu, uh, ketika masih ada bikuni ya pada saat itu. Jadi ketika itu seorang biku tanpa perhatian penuh, dia merentangkan tangannya, merentangkan tangannya, terus uh, Kebetulan di sebelahnya itu ada seorang bikuni ya bikuni. Bikuni tersebut juga uh, entah kenapa dia akhirnya dia memeluk atau menggenggam tangannya si biku tersebut. Uh, akhirnya mereka berdua lepas jubah dan menikah. Mm -hmm. Jadi kalau kalian tidak hati-hati ketika merentangkan tangan, nanti hati-hati bisa lepas jubah. Mm -hmm. သူတို့ကအတူတူချန်တင်ဝေါ်ရတဲ့အခါမှာရဟန်းတွေကရှေးကထိုင်တယ်ဘိက ුණ ီကလည်းထိုင်တယ်ရဟန်းဘကသူ့ရဲ့လက်ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘိက ුණ ီရဲ့ရင်ခွေနဲ့ယောက်သွားအဲ့တော့ဘိက ුණ ီကလည်းသူ့ရဲ့လက်ကိုနော်ပွိဖက်ပြီးထားလိုက်တယ်အဲ့ကကြတော့အနှိယတို့လူထွက်ပြီးတော့ဇံလျှောသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဇံလမ်းလေးရှိ So one time one bhikkhu also stretching his leg and then he reach to the fire and that a burn by by the his leg no near near the fire maybe he sitting near there so he also stretched there he slept without without my food without sambajana at the night reach to the fire the fire burn fire burn that his leg <laughs> ya, ada contoh lain lagi ketika seorang biku ya dia uh, merentangkan kakinya tapi tidak dengan perhatian, tidak dengan sapa jana ini. Mm. Jadi waktu itu Biku tersebut duduk di dekat api ya, tapi dia tidak mm. tidak perhatian ketika merentangkan kakinya. Jadi kakinya akhirnya kena api dan jubahnya pun terbakar. Nah, itu hati-hati. Uh, mm. Jadi harus melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian. Yesterday also I saw one lady bless to the our our the lightning the glass cup by the kaki they they press. because sometimes he want to take the photo, right he not care the ground floor and then he place the step, step to the the lighting lighting the glass, right? like that okay okay i don't I see <laughs> okay okay yeah i saw one only okay ya jadi saya lihat juga contohnya lagi kemarin kan uh, banyak itu ya apa lilin di lantai uh, jadi uh, ketika foto misalkan apa yang fotografernya apa tidak tidak sampai jana tidak perhatian penuh jadi mundur 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 terus tanpa perhatian dia menginjak uh, apa gelas lilin tersebut akhirnya uh, tumpah atau jatuh nah ini hati-hati uh, juga berarti kita harus uh, mengembangkan perhatian pada saat apapun Se uh...

to sajala and to primary and secondary mm primary and secondary possible primary and secondary mm uh mm. okay now sanghati patta chura darani also no variant is double o bo and other also sometimes they 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 variant other other rule no they are wrong wrong rule like that sometimes in the in the toilet outside the toilet, <laughs> they are, they, wrongly they take and they are wearing like that. So with the mindfulness, right? now you are, you are all or you take that, like, no other, other people <laughs> Yeah, in morning, all we run like that, in morning. <laughs> <laughs> yeah, this we are, uh, like that, with money big right? Smell all the different, really smell so all the different, like, they not care. <laughs> One boy, one big good and one big <laughs> yeah, good smell. all the wrong like that. Never. Uh, <laughs> I think I did you know, the field, and I forget all my clothes. Uh, them, and I hanging in the tree. Uh, but after seven months, I came back <laughs> <and> <laughs> right. stay high. Uh -huh. <laughs> Oke, okay. ya jadi uh, selanjutnya adalah sanghati pata ciwara dharane, ya. Okay. darani ini artinya adalah membawa ataupun memakai. Uh, jadi sanghati ya jubah luar, pata itu uh, mangkuk piku, ciwara ya jubah piku ya. Jadi uh, ketika memakai atau membawa jubah mangkuk ataupun uh, memakai jubah ini harus penuh perhatian. Jadi saya sudah mengatakan di di, di Myanmar di di Paok Malamin itu sering banget jubah biku tertukar ya jadi kan kalau biku itu ketika ingin masuk toilet harus lepas jubah atas dulu apa jubah atasnya digantung di depan toilet lalu baru masuk toilet nah kadang ketika keluar dari toilet dia tidak penuh perhatian main asal ambil jubah aja gitu jubah <laughs> orang juga diambil gitu ya. diambil dia pun tidak sadar gitu padahal kan harusnya saya sudah mengatakan masing-masing orang memiliki aromanya sendiri ya, baunya sendiri. Jadi harusnya ketika pakai jubah orang, harusnya dia sadar, kok jubahnya baunya beda gitu. Tapi kadang, apa, lanjut aja deh ya gitu. Jadi karena tidak penuh perhatian. Jadi ini harus uh, dilakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian. So, important is that eating, drinking, chewing, and tasting. This is important, no? In the dining hall. No? Suitable or not, beneficial, not have to reflect before eating. Before drinking, before chewing, before tasting. No? <laughs> nah, bagian yang paling penting di sini adalah asite, pite, kaite, saite, sampah jana, karihoti. Asite ini ketika makan, pite ini ketika minum, kaite ketika mengunyah, saite ketika merasakan uh, makanan gitu ya. Ini uh, sangat penting untuk memiliki perhatian penuh, seperti di dining hall ya. Jadi kita harus memperhatikan ketika kita ingin makan, kita ingin minum, ingin mengunyah, ingin merasakan, kita harus uh, Merenungkan dulu apakah makanan ini uh, berguna atau tidak untuk saya. Kalaupun berguna, pantas atau tidak dan seterusnya gitu ya. Oke, okay, another important thing is that in the toilet, ucara apa sawa kami, poisonous to and urine. Which kind of medicine better? Asuba asuba bawa na Oke. lalu selanjutnya di situ ada ucara pasawa kami okay. sampai jana karihoti. Ucara pasawa Uh, ini adalah ucara ini adalah buang air kecil, pasawa ini buang air besar. kami adalah kegiatan. Jadi ketika kita melakukan uh, buang air kecil maupun buang air besar, kita juga harus penuh perhatian. Nah, saya sudah mengatakan mungkin kalau di toilet lebih cocok perhatiannya kepada meditasi asuba ya, meditasi objek mencicikan. So to the story. No? so one chicken. No? one chicken after hearing the chanting in the monastery, so she became the, she became the queen. I'm sorry, princess, princess, this like this like become the princess. You no, know? chicken become princess, you no, know? because after hearing the chanting or the bhikkhu honestly. So here hearing chanting also, even though he not understanding. You no? Know? So because this the admire this chanting, the chicken became the the princess. Princess time he he paid attention in the twilight, asubabawana. he reached to the brahma world she reached the brahma world so chicken reached to there transit in prince at the reached to the brahma mm, chicken world brahma fast fast jana he called the Asubha fast jana yeah yeah uh, in the toilet stay, stay, stay. <laughs> 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 hey No, <laughs> no. he got he said he got he got for Jana in the twinet. Asuba bhavana. No mention in the that he died. I don't know he died. Eh? Well, no, no, na <laughs> is after getting limita, and I go out and he can meditate anywhere. Asuwa Pawana is a uh, no need to stay always in the toilet yeah, okay. after getting there. You can go there anywhere. Like the ah, let's teach you a Stay two no, 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 like that. No, like that. It's a few minutes or not. A few minutes or not. Sampai semai all the can, semai. Just remember the smell, right? Ya, ya, remember smell. Easy, Lina. Easy, Lina. Get it No, carry, no carry. Ya, jadi uh, saya sudah menjelaskan di dalam uh, Dhamma Pada Atta Kata ya. Uh, di ceritanya salah satunya ada cerita Betul. tentang seekor ayam ya. Seekor ayam, dia ketika mendengar Uh, ada suara biku sedang chanting, dia mendengar suara chanting tersebut dan mungkin muncul keyakinan, muncul kusalah Nah, jadi uh, dari kusalah tersebut, ketika dia meninggal, uh, ayam tersebut lahir menjadi seorang putri raja, putri raja. Nah, putri raja ini juga ketika uh, suatu saat dia sedang buang air kecil, buang air besar, dia merenungkan asuba merenungkan asubah, uh, maka karena mulai dari perlindungan tersebut dia bisa berlatih sampai mencapai jana pertama dari asuba tersebut tapi tidak disebutkan jananya itu di toilet ataupun di tempat lain gitu ya jadi intinya dia berlatih asuba sampai jana pertama intinya lalu karena akibat dari jana pertama ini dia setelah meninggal dari sebagai putri raja tersebut dia mencapai alam brahma nah jadi saya sudah menjelaskan bahwa bahkan mendengar mendengar suara chanting walaupun tidak mengerti seperti ayam tersebut kan tidak mengerti artinya apa itu bisa menimbulkan kama dari ayam menjadi rat, jadi putri raja dari putri raja menjadi brahma nah ini dikarenakan memiliki perhatian yang benar. Terima <tuh> ခုတည်တဲ့နေရာမှာလဲကျင်ငယ်ဆိုးတဲ့နေရာမကျင်ဆိုးတဲ့နေရာမှာလဲတန်ပစင်ညာနဲ့ပုတ်ပြရအောင်เนาะပြရှင်လက်ထက်ကเนาะဝဲတကောင်ကြီးပြင်းပြိုးတော့မှုပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဝဲရဘယ်လာလဲဆိုတော့ပြမပြရလာပြမဒီမရောက်ခင်မှာသူကကျဲ့ဘွားတို့နဲ့เนาะရှင်မသမီဘွားကိုရင်ရောက်ခဲပါတယ်ကျဲ့ဘွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီเจ้าနဲ့တစ်ခုမှာရရန်တော်မြရောက်ဖန်နေတာကိုကြီးညိုပြီးတော့ ရှင်မရဲ့သမီးတော်သွားဖြစ်တယ်သမီးတော်ဘွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီကုဋေတဲမှာအာသုဘပေါ်နာပွားလို့ဒီမတိရောက်သွားပါလေပထမဇာရောက်ပြီးတော့ပါလေဒီမတိရောက်သွားတယ်ဒီမတိရန်နေပြီးတော့လူပြည်ပြန်လာတဲ့အဲ့မှာမာနာကြီးတဲ့သတိတိမိပြီးတော့အဲ့ဒီမာနာကြောင့်ဝဲပေါ်ရောက်သွားပါနော် so this brahma after camba to human world at that time he became the very rich lady because the rich himana because manna he became the pick pick and

And then to the buddha why buddha is no, this pig came, came from the brahma wall. Hmm. ya jadi uh, ceritanya belum selesai ya jadi hmm. setelah dia mencapai alam brahma <laughs> setelah dia naik jabatan dari ayam menjadi ratu menjadi brahma uh, setelah setelah selesai dari alam brahma tersebut dia menjadi seorang manusia, seorang manusia yang sangat kaya gitu ya. Nah tapi ketika di alam manusia, ketika dia menjadi sangat kaya ini, dia menjadi sombong, muncul kesombongan. Maka dari itu setelah karena kesombongan tersebut, ketika meninggal, setelah itu dia terlahir menjadi seorang babi ya, seorang babi betina, seorang babi betina. Nah waktu itu Buddha melihat babi betina ini, lalu Buddha tersenyum. Pada saat itu Bante Ananda pun bertanya kepada Buddha, "Apa alasan Buddha tersenyum melihat babi betina tersebut?" Jadi, Buddha, Buddha menjelaskan bahwa uh, Ananda, uh, babi betina ini, dulunya adalah seorang Brahma. Ya. Tapi karena dia, karena mungkin tidak perhatian, akhirnya dia turun menjadi manusia. Ketika manusia, dia pun tidak perhatian, muncul kesombongan. Akhirnya, menjadi babi betina. Jadi, maksudnya harus hati-hati. Ketika jadi Brahma pun, masih bisa menjadi babi. gitu ya, to so, chicken to princess. Prince that to Brahma, three. Brahma to that rich lady, four. No? Rich lady to pick, five. so five, five light. No? pick to, pick to where? Bikuni. Bikuni. No, 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 yeah, Bikuni. to the ceiling, many light? Ceiling. In this commentary is play. all together party light i thing 13 finally she is a lady and at that time he Peter Buddha to one arhan at that arhan see this lady oh buddha type baby can now lady like that at that lady had asavika lot at that she also see the her past life at that she she odes pekuni this pekuni like she athe arhat So this this pay are better than us, no? Already arahan, no? This pay, no? Buddha time pay are better than better than me. She already already arahan, no? Siapa tadi she already arahan? This a comedy, nama commentary comedy konde? Ya jadi uh, setelah <laughs> menjadi babi tersebut menjadi babi betina itu kehidupannya belum selesai ya. Jadi ya setelah itu dia lahir lagi sekitar Total-total sekitar ada 13 kehidupan. Tadi kan dari ayam menjadi uh, wanita, menjadi brahma, lalu menjadi wanita lagi, lalu menjadi babi betina. Lalu setelah itu ada beberapa kelahiran lagi, totalnya kurang lebih 13 kelahiran. Nah, uh, uh, ke, ke kelahiran ke-13 itu dia menjadi seorang wanita ya, di, di Sri Lanka. Nah, pada saat itu wanita tersebut mempersembahkan pindah patah, makanan pindah patah kepada seorang biku arahat. Nah, biku arahat tersebut melihat melihat si perempuan tersebut, Biku Arhat tersebut pun mengatakan, oh ini babi yang bertemu dengan Buddha, apa? Sekarang babinya menjadi manusia gitu, apa? Arhat tersebut mengatakan seperti itu. Jadi ketika mendengar tersebut, wanita tersebut memiliki sang wega, memiliki rasa keterdasakan dhamma yang kuat. Akhirnya dia pun ordain menjadi bikuni, dia ditabis menjadi bikuni dan pada kehidupan itu dia mencapai tingkat kesucian arhat. Nah, jadi babi itu lebih lebih hebat daripada kita kita yang sekarang gitu ya. Jadi. So therefore seeing a the time ini arah they can see other past life also, no, other people past life also. Seeing a time. Yeah, yeah. Jadi Saudara mengatakan kemungkinan di zaman Sri Lanka itu banyak arhat yang bisa, yang memiliki kemampuan untuk melihat kehidupan masa lampau mm. orang lain juga ya. Ini gue bawa nih Bido, gue mau bawa nih Bido. Nanti nengah mal lu bawa deh. ကောင်းလဲပြီးတော့သိပါတယ်တဘောရတယ်မကောက်နော်ဘွားတွေလေးငါး၆ခုပြီးမှာဘေကူနီမာသီတွေတော့ကြော်တန်းဝင်သွားပါတယ်နော်လက်ရှင်လက်ထဲဝဲมาธีတွေလည်းตาပါတယ်နော် so this buddha tai no female pay bikad the araha now we are not yet no so is this pay a bit better than us no so kadeti thi ni sine also the say like that no another ajata kaaya kaaya nupassi also the say like that anapana like that and they the no ane sih to wa wi ada di na cha ke di loge uba di edi iwan pi ko be kwe be ku sama oh. <laughs> <laughs> ya jadi uh, setelah tadi yang ucara pasawa kami sampai jana hoti itu ada gate tite di sini sute jaga rite basite tun sampai jana hoti ya ini adalah uh, kita seperti jelaskan tadi ya, bah, uh, memiliki perhatian penuh ketika Uh, berjalan, duduk, uh, berdiri, tidur, uh, bangun dari tidur, berbicara ataupun berdiam diri ya. Kita memiliki perhatian penuh. Lalu setelah itu formatnya adalah sama seperti uh, di anapana pabang maupun di iria pabang ya iti aja tangwa kaya kaya nupasi wiharati dan seterusnya sampai ewang piko bika Biko, kayak kaya nupasi wiharati. Jadi sama semua. Idamipunya asa wakaya ဣဒံမေပုညံသိဗ္ဗံသာပတေယောမမပုညဘာကံသတ္တနာပါရေတေသဗ္ဗေအတ္တမပုညဘာဝတ္တုသာတုသာတုသာတုသတုသတုသတု